Ini siapa ini? Kok ditarik-tarik? Saya mau enggak. Maksudnya lo apa selingkuh sama laki gue? Siapa yang selingkuh sama laki? Lo sahabat gue! Jeje sama masnya, betul? Ada hubungan? Gak ada, Mas. Gak usah berkelit lagi. Betul ada hubungan? Masnya. Gak ada, Mas. Tanya aja Jejenya, Mas. Ada orangnya ya di sini. Ya bisa aja kalian berkomplotan. Jeje udah berapa lama sama kamu berteman? Udah dari SMP. Gak mungkin aku selingkuh sama dia. Kamu yang selingkuh. Selingkuh apa lagi? Apa selingkuhnya? Ya? Apa buktinya? 2 bulan setelah kita nikah. Aku curiga banget sama kamu. Aku yang gak nyangka kamu malah sama dia. Kamu tahu dia sangat dekat aku. Apa-apa sama aku. Gak tapi kenapa kalian tega ngelakuin ini sama aku? Sekarang saya coba tanya sama kamu. Dari memorinya suami kamu bilang kamu ada perselingkuhan. Dan katanya anak kalian bukan anak dia. Betul atau enggak? Enggak, semuanya enggak betul, Mas. Jangan saya minta Vina atau Roy lagi yang kerja di sini. Serius, Hen? Itu bukan anak lo. Udah lo diem ya. Siapa nama mantannya? Bosong, banyak pasti. Siapa nama mantannya? Nanya, Hen. Didit. Iya, Mas. Didit, betul. Didit. Ada kamu. Dia tuh masa lalu aku, Mas. Dalam 2 bulan pernikahan, ada betul ketemuan sama Didit? Enggak ada. Setelah aku menikah sama dia, aku enggak pernah lagi berhubungan sama dia. Yakin? Berani enggak kamu sekarang video call coba Didit? Buat hah? Apa? Dia tuh masa lalu aku. Ngelak, Mas. Aku tuh sayang sama kamu, Mas. Dia gak ada yang lain. Jangan terlalu menyudutkan. Kamu juga kan belum tentu salah juga tentang apa yang kamu bilang. Siapa tahu benar. Coba deh, Mas, gini, Mas. Ya, tadi kan JJ tadi udah bilang, dia gak ada. Saya gak ada selingkuh sama JJ. Tapi kan memori kamu tadi yang bilang, udah transfer ke dia. Tapi kan ini ada orangnya, Mas. Bukan dia yang ngomong. Silakan J, jawab, J. Apakah dia selingkuh, J? Alam bawah sadar kamu yang bilang. Tampaknya saya harus turun tangan di sini. Saya minta lemari tua, lemari yang saya beli di Bangkok. Wow. Apa yang bisa dilakukan dengan lemari ini? Dan ini lemari apa? Ini lemari pengungkap kekesalan. Berat sekali. Jadi lemari pengungkap kekesalan? Kekesalan dan kejujuran juga lemari ini. Lemari kejujuran. Ini serem sekali ya, Roy. Tapi Robby di samping bentuknya antik dan saya suka ini, saya pengen banget nih. Ini sekarang aku pengen kamu masuk ke dalam sini. Lemari pengakuan dosa ini akan membuka tabir kejujuran. Silakan. Apa yang akan terjadi? Henny. Ya. Kamu ngelihat apa Henny di situ? Aku melihat semua yang suami aku lakuin di belakang aku. Wow. Maksudnya suami kamu kenapa? Suami aku benar-benar selingkuh sama JJ. Robby kok nggak ada suaranya lagi ya? Mbak Henny. Henny. Pingsan kali ya, Mbak? Sebentar. Mbak Henny. Apa? Loh? Hah? Kok nggak ada? Lah, mana, Mas? Lah, kok dijebol? Sahabat saya mana, Mas? Aduh! Mas! Rusak dong! Gimana dong? Hen! Henny! Saya, Mas! Henny! Di situ dong! Hen! Mbak Henny! 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 Sayang! Mbak Henny! Hen! Sayang! Pak, ada cewek nggak tadi? Hen! Nggak ada, Pak. Nggak ada? Iya. Henny! Hen! Di sini nggak ada keluar tadi cewek? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Ya, Henny! Nggak ada yang keluar, kata bapaknya tadi, kata security, nggak ada. Gak ada di belakang. Benny! Ah! Itu apaan? Astagfirullahaladzim. Benny! Masnya gimana nih? Benny! Kenapa Benny? Mbak! Benny kenapa? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat tadi? Tadi kamu ngeliat apa emang? Kenapa kamu histeris gini? Coba ngomong. Henny. Hah? Kenapa? Iya, saya tahu. Saya tahu rasanya pasti sakit sekali ya. Iya. Henny, kenapa ini? Kamu ada apa? Bisa ceritakah? Kita turun dulu harusnya. Supaya menjaga keselamatan. Kak Vina boleh bantu Kak Vina? Dipegang Kak Vina ya. Maaf saya nggak bisa pegang kamu. Sepatunya copot aja nggak apa-apa. Boleh Kak Vina, saya biar nggak terlalu banyak kali, saya turun dulu.
dibantuin Kak Vina. Berdiri. Ini kenapa sih, Roy? Sepatunya dibawa aja. Kok dia begini, Roy? Dede. Suami saya bilang keluar kota, gak taunya cekin sama dia. Ini Mbak JJ, udahlah, semua tuh udah. Tadi Kak Vina udah bantu, udah terlihat. Roy juga sudah bantu dengan lemari ini juga sudah terlihat. Jujur aja langsung. Betul, kalian pacaran. Jawab. Iya. Iya. Jawab. Kamu tega segini aku lah. Anak yang kita kan, anak yang sekarang kita punya. Itu emang anak aku. Wow. Udah. 2 bulan aja nih. Gitu aja. Berdua. Lu tahu apa yang gua rasain? Gua cerita kalau lu tapi main hati sama dia. Di mana otak lu?